Sampeyan dieling kok. Siapa pengarang lagu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Siapa sih ngelakono? WR apa artinya? Wakirudolong. Padamu negeri kami berjanji. Siapa pengarangnya? Siapa? Pak Khusbini? Wong di? Iku pengarangnya Wong Mojokerto. Pak Khusbini lahir tahun 1910, wafatnya 92. Apal kabeh. Sakitku di sini, sapa sing ngari? Tata Citata. Kemana, kemana, kemana? Siapa? Ayu Tingtung. Yang dijajah, yang akan direbut ini Pak adalah kekayaan sumber daya alam. Indonesia ini sekalipun bukan termasuk negara yang super power, tapi negara yang dapat diandalkan, yang tak dapat disamakan dengan bangsa-bangsa lain. Allahumma. Sekalipun Amerika adik doyo. Gawat Amerika Pak. Rene tak kerawuk, Rene Trump. Ini gak harus kaya ilang ini Pak. Oke uang tembak. Apa yang kita banggakan dari kita sebagai warga bangsa Indonesia. Sumber daya alamnya hebat. Bahan baku ini, yang nyala ini, Jawa, Bali, itu apa? Batu bara. Dengar apa enggak? Lampu ki Pak, bahan bakunya dari batu bara. Yang di Kalimantan kono lemah nih kena ke bahan baku lampu nyala. Pabrik ini Probolinggo, Situbondo pas di mana ada PLTU, perusahaan listrik tenaga uap di Riau. Jadi colong-colong kayak. Indonesia ini kaya Pak. Bisa cukup mentah, gak bisa ngelola. Kayak ngeluar-luar. Bahari ini sama ini. Apa kehebatan bumi kita? Emas punya. Pabrik punya. Gunung Mas Freeport punya. Minyak di Tuban, Ponorogo, Bojonegoro, Sidoarjo. Sampai mencret kalau minyak ini. Emas, intan, permata, tembako, ake, Indonesia. Hutan terluas di dunia setelah Brasilia, Indonesia. Penghafal Quran terbanyak di dunia, Indonesia. Padahal ini bukan negara Islam. Subhan. Naik haji paling banyak, Indonesia. Umroh paling banyak, Indonesia. Bahasa paling banyak, Indonesia. Juara MTQ nomor 1, Indonesia. Manusia apal alfiah terbanyak di dunia, Indonesia. Luar. Sungai terpanjang Indonesia, gunung indah dipandang oleh para wisatawan terbaik adalah di Bromo, Probolinggo, Indonesia. Sak lonte-lonte nih. Untung saya punya Bu Risma. Wali kota Surabaya gurak kabeh ngidul. Sidoarjo ngulon, Madiun ngulon nek. Di mana ada orang nanam? Di mana ada orang nanam kayu dijebol di puhung? Di mana ada satu tahun musim dua kali ketika rendeng ini tak? Jenengan mangan telo, mangan puhung, apa tandur kayu? Tandur kayu. Tapi Indonesia ini buatin ketepaan, tapi takdirnya Gusti Allah. Mungkin saja kebanyakan dari tetesan darah-darah Rasulullah, Islam masuk ke Pulau Jawa digarap oleh Wali Wolu, nasab Rasulullah yang satu wali pikiran Indonesia. Namanya Sunan Kali, itu Jawa asli. Lihat-lihat ini cucu Rasulullah.
Nopo gawane negara niki biyen perange. Pring dilicipi. Bung Tomo niku Pak, ketika tersungkurnya Jenderal Malabi, itu manusia yang ahli strategi militer yang terkenal di penjuru dunia, Jenderal Malabi. Tersungkur matek di perak. Gerakan bermula dari gerakan suci. Persatuan yang suci tidak saling menghindar, tidak memukul, melangkur, bukan melawan, tapi ayo berlangkuran. Tidak memusuhi, ayo mencari sama-sama untuk cari solusi. Gitu bang, gitu bang, gitu. Oh, arek-arek Surabaya, arek Cirebon dari Pasuruan Surabaya ngumpul jadi satu. Ini Bung Tomo. Ini anak wong Buddha. Diceluk, dijak duluran. Ngumpul no uang kok gak kumpulan agama, derek. Kumpulan perang, gitu bang, gitu. Wong Buddha. Dikit-dikit, muka. Enggak benar-benar. Ih, kok ngucu. Kok iki Islam sing monggo-monggo sing gak sembayang. Buddha dilangkur, Hindu dilangkur, tapi kabeh mayoritas Islam. Tapi semua dilangkur, gak koyo saniki. Ateis dimusuhi sebab tidak bertuhan. Orang bertuhan dimusuhi karena Tuhannya beda. Sama Tuhannya dimusuhi karena nabinya tidak sama. Tuhannya sama, nabinya sama, dimusuhi karena beda partai. Utakmu ku tekendi. Ini negara bukan negara Islam, negara Pancasila. Kita harus mengerti di dalam negara ada Islam, ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen, ada Konghucu. Kita bersama-sama membangun bangsa, mencari solusi yang terbaik. Kalau sudah akidah, jawabnya lakum Islam nang masjid, Kristen nang gereja, Hindu Buddha pura, Islam nang masjid, Konghucu nang kelenteng, Sabdo Dharma nang barongan. Tukaran toh. Pemimpin harus wakilnya harus kiai. Wah, dikek kiai nyocot. Iye wong iki. Golek wakile wong Kristen dimusuhi, golek kiai dimusuhi. Jadi ngene wong iki, Pak. Aku wong gendeng. Gak ngurus partai. Pokoknya aku nyoblos partai saya PKS Partai Kerasakti. Enggak loh. K-E-R-A-H. Kepengen ngerti jenengan? Duduk kerak ketek. Sing kudu ngabang mah ngomong kilo ketek teko, ketek teko. K-E-R-A-H. K-E kemanapun. R-A rakyat. H harus. S-A saling. K kontrol. Ono ere ya bu. Ono ere sing pelat ora lemuni. Kae kontrol. T terhadap. I imannya. Kerah sakti. Kemanapun rakyat harus saling kontrol terhadap imannya. Tepuk tangan untuk kerah sakti. Kau sing asli. Dukure. Lek praene iko. Dia kau sing asli. Iki kupuran. Oleh ganteng iki ambek iko ngono. Mangkane sing iko delok iki, delok iki. Oke. Okay. I love you. Kita berkumpul tidak bicara agama. Tidak bicara organisasi. Kita kumpul di sini adalah bicara kebersamaan dan persatuan untuk melawan penjajah yang pengkhianat yang sudah menewaskan ratusan ribu teman-teman kita yang terdahulu. Portugal kan terakhir. Lah, Bung Karno, Bung Tomo niki 3 hari 4 hari sebelum perang. Sowan datang dalamipun Al-Maghfur Laki Haji Hasyim Asy'ari. Mbae. Mbae
Gus gerakan usaha sendiri, Dur demi untuk rakyat. Gus Dur itu wali jadab. Jadab itu gak kena diangen-angen. Sedo tambah keramat. Turun dari istana suara cekak. Jadi Mbak Yani, kenapa Pak? Mana udah banjir, cek ora mengkis. Mudun langsung banjir. Siapa pembunuh hakim ketika itu? Nah, polisi kan butuh bukti akurat. Terus ya Tommy aja tangkap. Subhanallah. Tommy aja tangkap. Gustur. Tommy ngamuk. Woi, orang Buddha, kalau saya buktikan mana? Ya tunggu aja. Ngeliat Gustur. Tidak lama kemudian, 3 bulan, ternyata otak pembunuh itu adalah Tommy Soeharto. Gustur, ngono aja ngilokno Gustur kuwi gak seneng aja ngilokno ora payu lagi kuwi. Hebat. Gelakon ngene iki artine apa? Presiden boleh didemo, presiden boleh dilengser. Partai negara bukan milik partai. Gustur diturunkan dari presiden. Ya ngene iki tirun. Ya kudu ngene. Salah apa? Dolek ana kok. Lah perkara badokan. Salam Muhammad. Lah, Kiai Hasyim Asy'ari menika pesen nang Bung Karno baca basmalah, nang Bung Tomo baca basmalah takbir yang keras. Niku to. Portugal. El cepat sebuduga, cuyo, jari sing punya salon, jangkrik dobol ketek. El cepat sebuduga, Spanian dan Giants, saya akan bicara, punya bicara sama kamu. We are from Portugal, white final to men from Indonesia. Ngerti ya? Ini pasti goblok nih ya bahasa Inggris, ini tahu kuliah. Makanya gelarku telu, pertama SPDN, Sarjana Pedukunan. Di rumah banyak tamu juga, penyembuhan segala penyakit. Penyakit dalam Islam tak dapat disembuhkan hanya dua. Nopo Al-Mateu, ambil Al-Tueu. We are from the Portugal white final two men from Indonesia. Kita Portugal harus menang melawan Indonesia. Because your opinion men Indonesia very little. Indonesia orangnya kecil-kecil. Number one is dead. Nomor satu yang mati, the Mr. Kiai, the life sorban. Kiai pakai sorban. Cinti patah ini ngiki, terus iki gunung-gunung iku. Pakai sorban. Patah ini disi. Number two, Mr. Lurah. Lurah. Mr. Camat, camatnya mati, lurahnya mati, kayaknya mati, maka talanganom orangnya kecil-kecil. Kita bunuh, kita tembak silitnya. Yang perawan-perawan kita cancang, kita garap dengan bergantian. Bung Tomo di kain-kain basmalah dan takbir. Doa-doa. Lah doa-doa niku jenenge al-istighosah. Ngene maos niku. Niku karangan Syekh Adi Thoriqon. Doa silahul mukmin, doa itu adalah senjatanya wong mukmin. Rasulullah dalam perang 72 kali yang 3 kalah karena melanggar. Kemudian yang 2 dapat dikalahkan, yang 1 tetap kalah perang Uhud. Sebab perang Uhud itu kalah saya gak taat. Nabi wong-wong. Nabi Muhammad dawakan ketika Khalid bin Walid terserang dengan Rasulullah di perang Uhud, akhirnya kalah. Khalid bin Walid kalah di bawah. Woi,
Sa'akulu lakum wa ya ashabinal kiram. Latanjil minal ukhud kebelak na'murakum. Ngerti? Tapi tahu mohon doa. Gelarku S.Jub nomor loro. Sarjana jurusan poligami. Jadi kita MMSCRL. Magister Manajemen sedang cari rondolmu. Wahai saudara-saudara, jangan turun dari Uhud sebelum aku perintahkan. Ternyata banggil kok, membantah Rasul di bawah, terus sahabat Rasulullah cukup antara yo ono pedang, ono panganan, yo ono macam-macam senjata. Mudun, begitu mudun Khalid bin Walid muter di sana, munggah dari sana, nak diukur, watu, mati kabeh. Tapi akhirnya Khalid bin Walid begitu gigih, hebat. Setelah membunuh orang-orang sahabat Rasulullah dan paman Rasulullah, akhirnya Allah berikan hidayah, dia masuk Islam bersama Rasulullah. Subhan Allahu Akbar. Wahai saudara-saudara, kita tidak boleh membunuh terlebih dahulu. Tetapi kalau kita dibom, mari yang meledak, kita dibunuh, mati salah satu teman-teman kita, baik Cirebon, Madura, Pasuruan, maka lemparkan burung cin dengan bertakbir. Siap, siap. Londo, dada. Jenengi Portugal. Bung Tomo, jangan dilemparkan sebelum mati di antara kita. Siap, siarap dulu. Bung Tomo, sudah mati sahabat kita, meselamat, siap lempar ke takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tebak. Wes sing guri tangi kabeh kok. Allahu Akbar, tembak. Dobol salone, Bro. Tembak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dobol salone, Bro. Tembak. Kurang ajar monyet. Aduh, apes aku. Panggungnya ono pakune. Ya Allah, kenek manuke. Beset, beset. Singgo deng bote ya, deleng ning sor wae. Kok ora ketok lho, tonoman Bu lho. Tono. Soale kan tingkah, lek tingkah lho wis tak ukur Bu. Cek ora ketok. Nomor loro kan iki musim panas, suhu politik. Cegat lho, NU punya pagar Nusa Bu. Sat. Iso silat, iso sholat, iso selit. Caranya ngelak nih. Ngoyo kali, ngoyo ketara kaya. Thank you.
sing nyoteng gowo apa. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit bisa menumbangkan, mengalahkan, menggulingkan, mengusir, mematikan golongan orang-orang yang lebih banyak. Bi'idnillah iku kedadian polae sebabe dilatar belakangi krono idine Gusti. Sebab oleh idine Gusti. Dalam hal ini berarti Indonesia merdeka bukan karena kekuatan otot proklamator dan kekuatan otot para pejuang. Resmi bukalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemerdekaan Republik Indonesia berkat rahmati Gusti. Dino ikian ono polisi takon ono pernapa bapak jenengan perang melawan Belanda mesti sirai gotek. Kalau ada Pak TNI tanya sekarang pada beliau, Pak pernah perang sirai gotek. Ono kiai gini tau melu perang sirani gotek. Mau ini kerucuk-kerucuk ini. Saudara siapa? Kiai, ulama, aparat, jenderal. Saudara tidak pernah perang melawan Belanda, Inggris, Jepang, Portugal. Itu adalah orang-orang terdahulu merebut kemerdekaan bukan karena merebut amplop dan kursi. Tetapi saat ini kita sudah kari bangun itu. Ngisi merdeka, mensyukuri jangan dikotori negara dengan mengadakan lomba-lomba joget-jogetan. Dan lomba joget sing nilai sing imami. Wena dung cari malaikat tuh ngimami masjid kok juri bokong nasional Pak Yai. Lek nasional iku menghormati merdeka, bagaimana mensyukuri merdeka bagi orang Islam? Lho ngoten nasional itu. Bagaimana orang Islam cara mensyukuri kita diberikan merdeka Indonesia? Ya apa caranya Islam dengan cara Islam? Bagaimana mensyukuri merdeka bagi orang Kristen? Orang Kristen mabuk? Ya mabuk. Ngantan dewi-dewi. Umpamanya hanya umpama. Kalau orang Buddha Hindu bagaimana caranya? Ya enggak sabu apa, enggak apa, nang laut monggo. Bagi yang Konghucu bagaimana menghormati kemerdekaan Indonesia, mensyukuri dengan cara hawa moko. Le Islam mensyukuri dengan guna nikmati Allah sing disenengi Gusti. Ngenten iki sae. Apa kok kira nasional iku lek ngaji kudungan ning kono sualan cekak. Tetep boten ngonten. Lek jenengan meten teng ngono, besok-besok kalau saudara masuk surga kulune mendukur swarga, mending sen neraka. Malaikat, sakit. Dari malaikat, nasional goblok, menung. Sepiye gue. Salam Muhammad. Salam Sayyidina Muhammad. Ayo dere, ingkang sangat dalam mulia akan mengisi merdeka menikah dengan kebaikan. Bagaimana keadaan kita mensyukuri itu oleh Allah senang, tambah barokah. Allahumma. Para rawuh ingkang sangat dan muliakan. Indonesia niki adalah kakeh wong pinter. Indonesia niki kathah tiyang pinter. Prestasi, waduh budak-budak sak bacek. Tapi lek bicara bener nanti dulu. Niki jawab nggih, jawabe nanti dulu. Indonesia iki wong pinter sak bacek. Tapi lek bener
Indonesia ki akeh wong bener, tapi akeh wong gak pinter. Bener gak pinter. Bener tapi gak pinter. Sembayang kan bener, ngombe kan bener. Nah, lek ngombe ini salah, berarti salah. Ngombe halal, akwa. Ngimami oleh, tapi lek pinter. Lek gak pinter ngene. Ujolli, ujolli. Kan sotpat kajo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya apa enak suaranya? Kim ora kolu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yo aka salat ini gak pinter. Maliki yaumizzin. Mizzin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya bener, sembayangnya bener, tapi goblok. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal tulubi alaihim waladlallin. Ada jenenge Heri ngamuk, jawab. Amblas. Ya bener sholat, tapi gak pinter. Daripada aku pinter tapi gak bener, lebih baik pinter. Daripada aku pinter cerdas tapi gak bener. Lebih baik dadi wong sing ora tapi pinter tapi lebih baik lagi pinter kelakuan nih. Bener Indonesia pinter-pinter kelakuan iki sing gak bener. Niku tak negara niki, Pak. Bajingan tok wong iki. Politik-politik opo? Gak malah perang nyolongan. Ya Allah, seru petegaran ini Pak. Aku gak melok-melok. Pak Jokowi presiden oke, Pak Prabowo oke. Jenengan becak pilih Prabowo yang becak jadi camata. Kowe becak pilih Pak Jokowi jadi camata. Tambung silitmu. Gede bang ya? Aja tukaran perkara partai, aja tukaran perkara presiden, rukun demokrasi yang ngono kae. Ben pilih Prabowo tetap beca, pilih Jokowi tetap beca, sekali beca tetap. Aja kakencot. Aku sing ngene kae. Presiden mulai sapa sing ngene kae. Dan aku gak jaluk duit negara, pemerintah. Negara ki butuh aku, pemerintah ki butuh kiai. Lek bojoku papat, anak 15, kabeh mondok, kabeh sekolah, dokter, pejabat, hadi hakim, KPK, hadi TNI, polisi, kiai, ulama, hafid, hafido. Dibuka moral, tek anakku kabeh dadi wong api-api membantu negara. Mangkane sing dudu kiai, ojo kadik rabi-rabi. Lek kiai gak masalah, lek RT ora pantes. Lurah ora oleh, polisi ana PP-ne, kuwi disikat, dipecat, becak kuwi. Kan duit akeh, motor papat, dino ceramah, bojo papat, sekolah kabeh, ana bandane, lek satpam. Bayaran 3 juta, bojo 3, anak 14, mondok ora iso, sekolah ndak iso, kuliah ndak iso, sebab ana bandane goblok kabeh, haram, ojo pola-pola situ ae di omah iku. Sing poligami biarkan untuk kiai khusus. Ngono. Dalam Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Daripada pinter ora bener lebih baik ndak tapi pinter tapi bener. Ngene monggo.
Lebih baik kita pinter tapi bener kelakuannya. Porawo ingkang sanget dalem mulyaken. Ini masih merupakan tahapan peringatan dari estu niki. Saat ini kita tamping-tamping laut di NTB, macam-macam ini Pak. Melayu ini nang Banyuwangi, nang Jember. Dan Jember itu Melayu ngulon terutek, gempol Pasuruan, Sidoarjo, Buwanter ngulon langsung Tuban. Masya Allah. Ya apa yang ngono sana Bu? Makanya aja tukar-tukaran, ngubi-ngubi leren. Lunte leren sing di umah bang diramut. Lunte ku gecek kabeh wis. Cak dereng Madura bareng alorge. Tak nyaman pon. Yang gue bakal saran. Kok ana guyu ngerti kira. Mana Madura? Ngajeng. Madura Madura ge. Senuk nih kata-kata tak nyaman. Bareng alorga. Tak alorga bermereng seharian yang gue bakal. Ini gak gue juga ngerti. Lorga ini gue artinya lodok. Bareng alorga barangnya lodok. Tak alorga bermereng seharian yang gue bakal. Ngedik sedih tapi apa-apa ya Pak. Di Indonesia ini derek butuh wong pernah, pernah kelakuan ini. Bukan rebutan pangkat, sekolah, sing muluk-muluk, monggo. S2, S3, S-Krim, Profesor, Doktor, Insinyur, monggo. Selagi anak sampean berprestasi apapun, gelar apapun, sementing anakmu taat dengan Allah. Dan taat kepada Rasulullah, taat dengan kebijakan pemerintah pun beres. Kita ini ya nurut wong dukur, gini apa enggak? Kita panggil, lan dukure nakal nih sore ya kurang ajar, pasti remutan yang angel. Salam Muhammad. Ulang kadang bingung, delok wong wong, kadang waras, kadang gendeng. Jenengan jawab gih, jenengan jawab gih, jenengan tumbas roti, roti ini ambune tengi, ada tulisannya kedaluwersa setengah tahun, jenengan tumbas, napa mboten? Lah ditumpas namine wong gop. Bener. Iwak klothok badeg kedaluwersa setahun jenengan tumbas? Mboten. Lah jenengan tumbas wong goblok. Ana maneh peringatan merokok membunuhmu. Jenengan tumbas? Yes, gak apa-apa lah. Tapi aku mikir-mikir iki piye sih karepe? Roti burek gak wani. Ketala perso, lek membunuhmu kok dituku heran. Wis kadung nyetet. Lah sing wis ngerokok nggih monggo. Sing durung arek-arek ya aja kadek nyoba-nyoba. Wis ngerokok ya wis, sing durung ya aja. Nggih napa nggih? Kulo niki perokok niki, leren. Apa kok leren? Ya makku muring-muring, aku nyeluk emak dudu ibu. Kowe lek mondok haram ngerokok di tokaku, leren kulo. Dawuh nang mak. Kulo nyelok emak Bu, tapi pun seto. Kulo niki yatim Pak, estu Pak Lurah. Kelas loro bapakku mati, emakku gak nikah. Sampai mati. Anaknya semua mondok dan sekolah, semua kiai. Karena wong sabar lek emak. Tidak wanita, tidak ada wanita, tidak ada manusia yang paling berjasa lek emak. Makanya wong lanang jok kereng-kereng mek wong wadon, lu ngono kupingmu goblok. Kau ini paling ngaji nang mak. Kau ini lahir tahun 59 Bu. Bu berkedua. Cek zaman ini lho emak, paman, bude, pakde, bawa, mbok, buyut. Saat ini kan boten mama. Mamanya sandal japit. Bapaknya kulak rosokan. Pamannya nyeluk om dolek rosokan. Om mau kemana om? Cari om plong. Bapaknya becak, ter-ter. Mamanya ngepik arak. Mamanya matun sawah.
Mama lek blonjo kok bon. Mama ora tegas. Lek mama iku beda montore BPKB nyono, gelang akeh, san sikile putih, wong sikile melecer. Kakan pola. Beda motor kredit tak jelok apa. Umane gedong lho. Uman lho ngene lek gede. Umane gedong sertifikate ya ora ono. Sawangane kudungan pinter ngaji, apal Yasin, dilalah lek rewang nyolongan daging. Mama kurang ajar. Mama kok nyolongan daging. Duh sombong ya wong sakniki. Wong utange akeh nyolok mama. Mangane sing rondo utange akeh, kok SMS sampe aku nggih. Hak, pokoknya saya kejuta ke bawah, tak sauri. Orang itu suka. Makanya gelem mau Sri, Bu Sri, monggo. Tak Bu Sri sih. Salam Muhammad. Boleh is Allah sing negor we. Pak, Bu, Pompong sik dorong ketekan pati, ngene apa nggih? Nabi dawaken nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat besar yang kebanyakan dilupakan oleh manusia. Apakah itu as-sihha wal farah? Baginda Rasul beliau katakan, beliau bersabda, Ada dua nikmat besar yang kebanyakan dilupakan oleh manusia. Apa? As-sihha wal farah, kesempatan dan sehat. Kenapa kesempatan dan sehat merupakan nikmat yang sangat besar di muka bumi? Kata Rasulullah, selain iman, sebab manusia sehat mampu beraktivitas. Betul? Wong sing ajan ora suki pokoke waras, sambal kecap masuk, jawab sambal kecap. Sambal tomat, sego mambu digoreng, lentu, tahu, embote, rempeyek, pecel mambu, begedel, kelon-kelon, masuk. Pokoknya waras. Pokoknya wong waras, iki sehat, kata Rasulullah, adalah orang yang paling kaya. Sehat, balan, set, kalah, adu penalti, ayo, set. Pokoknya waras adalah suki. Manakala Allah mencabut sayapmu, mencabut warasmu, manusia tidak bisa kaya. Sekalipun kau jenderal berbintang 7, sukiyo kue sak magetan. Manakala nikmatmu dicabut oleh Allah dengan cara mendadak, itu sangat bisa Allah. Wong lek kena koyok. Wis gak dapat dibanggakan ngene opo nggih. Sugih aku sama ketan. Wong kaya ngene kae Bu pangan sate matek kowe. Ayo mangano kowe kono mangan kupang rong piring lak picek motoku. Sudah ndak ada kaya, ndak ada jenderal, tidak ada orang yang hebat manakala sudah begini. Makane lek soki aja mergi-mergi citamu. Wong montore akeh ngenterno manten tanggone dhewe nang kono cedhek ditari ini 5000-an. Kadang wis kaji melki. Wong soge-soge masih pangkat apa? Jak sombong-sombong ambek tanggamu sing gak duwe. Kuwe kula soge, pole tanggamu ku melarat goblok. Kuwe lek matek sing soge, sapa sing duduk kuburan? Ya sing ngene-ngene kae. Sapa duduk kuburan? Mudin ambek lura tak ambunge sithik. Lambe wong gak duwe ojo medit-medit, ojo kejam-kejam, kowe kuwi soge, pola tanggamu melarat. Rungokno kupinge sing mlegi-mlegi kae.
Montor kanggo tonggo di sewano. Gini apa nggih? Si muni nggih ku ora di montor. Lah kene koyo ngene kae koyo apa padokane? Ayo ngene iki mangane panting mek telu kendang ambek jagung ngemplok undur-undur. Ayo gagal pangkat to bojomu ayu tapi nek kena koyo ngene. Kate diapakne bojomu ora kena diapak-apakno. Lah wong purut. Ya lek sing lanang, lek sing wadon, sing loro, sing lanang iso rabine, gak masalah. Gak usah ngeladeni. Tapi manakala yang sakit itu sing lanang, sana sing wadon, kecut. Ngono gue ambil umbah-umbah, ngebek klambi. Ya lah mas, aku kesenggung lek ngene iki mas. Tak rasa-rasa nih kiai paling bener kiai ketek mambengi mas. Nyatanya aku sugih ambek jenengan mas, gak kena dirasa no sampe loro. Montor akeh, rumah gedung di pabrik apartemen gelang akeh, gak kena dirasa no mas. Oleh sampe sakit ya mas. Lalu aku sing sakit mas, ben tak kena bineng, agak sengladeni mas. Menungso ku boto mas, ada kebutuhan primer, ada biologis. Yalah cangkem mas, kepingin terong, di pasar akeh terong. Tapi lah sing grami ku. Umur ku jek 37 mas. Wong wadon umur sak menuku gereng-gereng ya mas. Masa tambah suwe, gak tambah lemu, tak delok sikile gak tambah purut. Tak kira sikile tok mas sing purut. Drijine purut, dengkule purut, kentole purut. Benar kata Roma Irama. Jabatan. Dengar. Jabatan tak membanggakan. Allah. Permata. Mana Bu Sri? Mana Bu Sri? Ternama manten ya Allah gelangnya Sri. Capi jadi Sri tai anjelang goblok. Tak menggiurkan yang gagah lemah dirasa yang manis pahit di lidah apabila penyakit bersarang di badan dunia tak lagi menjadi ukuran. Betul? Apapun pangkatmu, jabatanmu, sogemu, manakala seperti ini. Ayo. Nang di kue, muna hebat, gak iso, cekri. Ayo numpak, oh, gak iso, geluk-geluk, goblok. Urat. Mangkane wong lanang aja kejam-kejam iki wong wadon. Wong wadon iku malati, Pak. Lek wong lanang loman sabar nyocote wong wadon, gak kira loro, gak. Lah kuwe Pak rumah tangga 20 tahun sing wadon gelangan karet. Assalamualaikum Muhammad. Kulo niki Bu nggih sakit tapi ya alhamdulillah kulo niki bocah yatim lho Bu. Makane ditambahi pantes. Kulo niki masyaallah mak kaya anak cilik-cilik tapi tetep segerawan Bu terkenal wis pokoke kon sekolah pokoke mondok semua mondok sekolah yo mangan pegawai negeri. Yo gak nyogok yo mangan. Dadi wong yatim iku ora enak. Makanya Nabi ngendikan, sapa sing ramut anak yatim, melonggarkan pola pikir anak yatim, mengelus-elus kepala bocah yatim, akan bersama dengan saya di surga. Kenapa begitu besar pahalanya? Sebab Rasul sudah pernah mengalami jadi bocah yatim.
Sampai Allah mengatakan fa ammal yatima fala taqhar. Oh, cocok nyenggrang urang yatim. Mangan sebukku mandi. Mangane wak lurang kok tambahno 250 yo. Montorku mang biasa Innova ngirit tak lurah. Mang go Camry boros. Kadek ngetol. Bayar maneh tambahno yo. Mak tak takoni la ilaha illallah wallahu akbar. Mak nangis. Apa sih mak nangis? Aku lek ngene iki nak eling bapak mulih. Bapak mulih sik urip ya nak, mesti nukono sandal anak-anak e kabeh tukono sarung. Iki nak jajan tok ngridit. Insyaallah. Mbok rabi maneng sik mak. Iyalah nak. Bapakmu mati di jaluk wong pitu, gak gelem aku. Aku kuatir nak, lek rabi maneng. Ngurusi aku tok, gak ngurus anakku nak. Terus aku gak rabi-rabi nak, sak mati ini tak tumpah no sayangku, dunyaku, kanggo pendidikan. Iku makku loh. Nanti makku loh, cik nom, rondo sampai mati, ini kebetulan rabi maneng. Begitulah wanita. Gak lihat katanya rabi maneng, katakan janda. Berpikirnya 1000 kali, lek wong lanang gak plei. Seminggu wis ngentup. Cakak. Aku tak menyanyi nggih. Nggih. Eling mak aku, Bu. Kula niki, Bu, nggih kadang ngenten-ngenten Bu. Ten YouTube, meninggal YouTube, Yai Kerasakti pun muncul nggih. Tapi kalau ramai-ramai dangdut Bu, lagu-lagu Nisa Sabian anak saya itu udah bubble Pak, ada yang kori, ada yang sudah khutbah Jumat, ada yang pakai bisa gitaran, juga ada yang vokalis, ada yang dagang, campuran, karena bapaknya dulu campuran. Ya mondok, ya musik, yang penting lagunya api. Lagu api begini Bu, wahai generasi muda, putra-putri bangsa, sinarilah wajah bangsa dengan akhlak mulia. Mari majukanlah bangsa dengan keimanan. Nasib bangsa kita ada di pundakmu. Enggak lagu sing ngene-ngene kok. Lagu ini kok apa ya, pentol mas. Ngono kok, sing ono endok kembari, tangan-angan. Masuk ono ya pentol endoknya kembar. Terus aku takut, Bu tumbas bakso pentol kembar. Loh, maksudnya enten bah. Lagu-lagu, oh itu bah, niku-niku loh, Masya Allah. Sing ono emini, Masya Allah. Kadek emini gosong. Ik, dengarkan. Sebuah lagu yatim piatu, setuju nggih? Nanti ada atraksi penyembuhan penyakit secara massal dari suhuk saya. Insya Allah semua penyakit ada obatnya. Tapi bayar nggih, lek gak mandi tak pada duitmu. Nanti air suhuk sakti namanya singgo samet ora sameteng. Terus singgo ora sameteng. Terus perawan tua. Bocah nakal, misuan, acuk. Nakal, hilang. Terus silitnya benjol. Asam urat, kolesterol. Setruk, boten katut. Setruk, tapi lek, didi, boten. Lek setruk nemen, pun bisa ketulah. Terus, anaknya ngompolan. Jadi sebuah kula bangke. Tapi ya anak sing larang, anak sing lek sing rasa meteng bayar 50, sing perawan tua 20, yang lain 5.000. Pokoknya orang mandi tak balik duitmu. Oleh orang macer katik mandul gak bisa meteng, panggil saya. Tepuk tangan. Tuh, wah, gak apa-apa.
yatim piatu balang nasibu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Ombahambing yatim piatu abakan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. La 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 la. Sungguh engkau manusia pendustakan agama. Apabila mereka engkau sia-sia. Yatim piatu malang nasibku. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Akan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin Allahumma amin. Atas nama Seneda Group Haji Romai Rama, terlalu. Tunjukkan bahwa diri Anda adalah selalu berakhlak mulia, oke? Tahun mendatang Bapak Roma akan resmi sebagai calon presiden. Bapak Romai Rama resmi sebagai calon presiden partai saya, Partai Idaman Hati. Dan tak asing lagi wakil saya resmi Kiai Kerasakti. Kalau saya presiden, demi Allah, warga Magetan semua gratis putra-putri haji. Amin. Tidak mungkin. Kalau saya presiden, semua janda aku nikahi cara bergantian. Sampai mencret. Aduh, utungu ya aku dah. Sakit perawane 50.000, lihat yang lain sakit-sakit itu semua 5.000 waras. Selamat Muhammad. Ceramah menyanyi ditambahi. Bintang ditutup. Surah sedotan, soalnya panitia yang ngerti, lek ya ini cangkeme ombo.
yuk bareng-bareng pun sakniki pokoke selagi kita masih gesang cok ngelalekno tentang pendidikan anak nih kemauan bu nggih. Doa ul walidi liwalati katua nabi li umatihi. Dungane wong tua kae marang anake kaya dungane nabi marang umat mustajabah. Saat ini bapak baik berubah, ibunya berubah. Dulu pernah nakal, sekarang berubah. Anak tetap nakal. Insya Allah tetap baik akhirnya nanti. Bapak yang mati mungkin masih hidup sih menangi kebaikan anak. Nanti bapaknya mati, anaknya nakal. Suatu saat akan bangkit jadi anak yang baik. Tetap berdoa. Ibu ya. Semoga ya. Dek ini honorer perawan toh. Onar Joko, cukup menghormat ini mawon. Bapak, ibu, lengga, melampa anak ini. Anak ini kaya, mantu, tunggu nama mantu-mantu kaya. Cukup. Dipanggil apapun aktivitas, murah. Mus, Mustafa, dalam aya, dengan sikap begini. Dalam aya, Dina, dalam bu, lapa gue denger TV, gini, nggih bu. Dalam bu, jenengan punya anak sikap sing koyok ngete senajan gak pinter, dikongkon celuk, dikongkon puru, diceluk toat, tawadu, ya napa rasanya hati, panas adem. Senajan ora pinter, adem. Makku ku nangis deleng aku pian. Kulo niki bu sekolah SD ora munggah. Tak buka, abang tali tidak naik ke kelas 3. Kulo nangis. Lapa nak, kok nangis? Anjirnya kulo yatim. Mboten munggah ya mak. Ya lah nak, sabar nak. Kowe kan gak pinter sih nak. Pantes gak munggah. Mboten moreng-moreng. Ya, gak ada ibu, antunya kakak ibu. Orang moreng-moreng. Orang nasangu ya orang popo aku. Ras papat orang munggah meneh. Aku nangis di disi. Apa ana orang munggah neto. Enggak mak, kok seberap potongannya ketoro. Gak apa-apa nak. Tapi nak, anakku ini nak sing paling ora pinter kuwe lip. Tapi anakku sing paling nurut. Jadi kongkon paling gelem, ora tau gelak no hati lewong itu. Awak mulip. Kamu sih ranking nomor siji nak. Lihat caca-caca kamu pinter nak. Lihat aku gak pinter, tapi lihat dikongkon gelem nak. Sing paling enak no hati kuwe lip. Biasanya nak. Yang kapan nono anak nyenang lewong itu. Dunyo nak, tanpa didolei nak. Dunia ku loro lip, anak dunia didoleki wong. Jenenge nyambut gawe. Cacakmu nyambut gawe nak kabeh. Anak dunia lip doleki wong. Ya anak, ya kuwe iki lip. Gak nyambut gawe. Alhamdulillah. Mak mati, cacakku kabeh kerja guru. Gak mulang disikat. Kula mboten kerja derek bendina anak tamu. Ya nyuwukno, ya ngundang. Penduino jutaan ngeten iki. Ngene iki krungu kusik 5.500.000. Durung tambahi mana 5.600.000. Penduino benjing niku teng Bojonegoro. Estu, insyaallah sik 8 juta kula. Sik akan kono ambek kene. Soale pondok kene akeh rondone. Besok niku kula teng Bojonegoro 8 juta. Mriki niku 5,5 jarene sik. Piye ato? Tak turuti ae. Boleh akeh wong rondo-rondo. Lah wong kene iki wong apik-apik, tidak ada satupun orang pulang ngaji. Subhanallah, ndelok ketek cebetan. Lah kula ning mboten nyambut damel, dunya ndaleki aku penduwina. Porsi haji 6, tiap tahun umroh. Terus tamu, terus masyaallah. Makanya aja wani-wani mbek wong. Aja wani ambek wong. Panggil. Apalagi wong tua wadon. Wong wadon ini pak manusia yang paling berjasa untuk anak-anak kita. Tidak ada manusia yang paling kuat rambut anak. Lekak wong wadon. Gini pong, gini. Umang ini kisih lanang kerja nang Bali setahun mulai pisan. Biasa. Tapi oleh ibu rewang nang Mojokerto seminggu. Peteng umang. Gini pong, gini. Mulai lawat walati lebih gede. Masalahnya apa? Ngedeni ora podo. Endasak dunia sing ngetok nang ini-ini kaya. Ngene ketok nopo ngene iki, setemplet tok kae. Makane ana arek wani kok ngrayahi ndase. Wes to. Aku ndeleng bojoku kok oleh nglairne kok tak delengne, oleh mlumange ten. Rengokno, apa rawan niku?
durung metu. Tak buka ini. Kembut. Lega kembut piye wong dase gedhe wong dalane cewili. Mengkane anak wani wong tuaku neroko sangat pantas. Rungokno. Elek-elek wong tua cik ninggal karangan. Elek-elek moro tua cik ninggal karangan. Cik ninggal umah. Kue mangan. Nyusul pentil. Sak kue cakote. Bandamu sekolah. Kuliah. Manganmu. Sepatumu. Laptop. HP. Pulsa. Paket. Sampai sarjana. Entek berang atus juta wong tua bandani pendidikan. Itu sedikit pun dalam hati tidak dianggap hutang. Gini bangke? Lungu kelek wis anak suki-suki. Wong tuane duwek-duwek utang sak juta ditagi nang mantune. Iku mantu jerangkong. Ae sing apik, kok maning bocah wadon apal Quran lenggane sae. Apa masih gak pinter kan akhlaknya sae. Bocah wadon pinter tapi ndewablek lenggane ngowos. Bapa masih ndak pinter ndak ranking pokoknya akhlaknya saya ini kemauan. Inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus Allah datang ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Pinter lah gak wajib. Masa ono hukum pinter wajib. Sing wajib ono nopo belajar tolabul ilmi niku. Pinter bukan wajib, sing wajib doleh ilmu. Lain doleh ilmu mesti pinter. Mertan teng ilmu kok tambah goblok, itu goblok turunan. Mbak, apa Quran mbak? Wadon, S1, kuliah maneng, ya Allah merebut S2, apa Quran? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi 'alim. Allah. كل الطعام كان خلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل ولا نفسي لا نفسي من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Tak dungane anakmu putu mantu ana sing hafal Quran nggih. فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Jenengan ngrungokno aku ngene iki ya apa rasane adikku seneng apa mboten seneng? Panas tak adem? Padahal aku duduk bojomu loh ya. Mindahannya aku bojomu. Ya, anakmu tambah seneng. Illa awwal baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Wa lillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهُ عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Gak apa-apa masih gak menggarong tahun pokoknya apal Quran.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلينا سين قال يا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Masih miring, gak usah benesi, gak hafal ya hafal. Telung puluh jusak minik lho bu, memori ku ya apa ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Aku lihat matematika itu goblok. Fisika goblok, IPA goblok. Saya minta ya, apa lah Quran itu. Ulan ini lihat kelonte boten, ngombe boten, nganana duit boten, insya Allah boten, minum boten, situ saya gak kuat. Wadhoi, nopo, delok wadhan ayu, ini ku tak. Makanya aku lagi ngaji, deleng ini ku blengger. Situ penyakitku, wadon. Makanya kurang situ, les papat, cekak lolak-lolak motoku, makanya gelem, mau seri ku, seri. Terus dua adik jenenge Lukman, juara musabaqah kecamatan apa gini? Kecamatan Magetan, SMP kelas 1, anak adik jadi Lukman. Yo ane Pak Pardi. Lanang, juara MTQ tingkat kecamatan. Tapi cek, arek SMP kelas 1. Ada harapan SMA juara nasional, Allahumma. Waltaku minkum يدعون إلى الخير. Seneng ya. Terus di morotua, di mantu, sing wedok apa Quran, sing wedok, di mantu, wah pinter ceramah. Putra Jumat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu tradisi yang namanya kurban itu adalah milik Islam yang bermula dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam ini Allah menyatakan falamma balagha ma'usa ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbaquk fanzur madza qala madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ceramane khutbahne enak. Mantune ganteng, pinter ceramah, anake sing goblok mang apal Quran. Ireng imanis kaya ngene-ngene iki. Si tempat telu juara MTQ, masyaallah. Terus duwe adik katik rondo, tiketna Yai Kerasakti. Bojong ganteng kakek pola kejam nabukan rai. Ibu-ibu seneng? Seneng? Kejam nabukan rai, seneng ibu? Lah, makanya ndelek mantu, ndelek sing merongos-merongos wae. Sahalallah fi amrina. Sahalallah fi amrina. Sahalallahu fi amrina. Wa taqabbalallahu maqasidana. Allah semoga menggampangkan segala urusan kita bersama. Dan akan menerima segala maksud kita bersama. Wa bi jai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa ahli baiti lahum. Al-Fatihah. Ini lagu terakhir. Sampean tidak pernah ngaji lebih dari 2 jam. Hanya saya selama hidup insyaallah. Makanya iki kiai 2, amplopnya 1, tak kayak murah. Nomor loro supaya tidak ngundang saya lagi, hanya ingin kenal aja sampai saya. Tak dawak no, karena aku cek kapok orang ngundang. Tapi nyatanya emang gak kapok, ya, udah ada yang berdiri sama sekali, saking gantengnya kiai, masya Allah.
Wahai saudara-saudara, tidak ada doa yang mustajabah kecuali doanya ibunda tercinta. Maka hiduplah kamu dalam dunia ini. Satu adalah selalu sholat berjamaah. Datanglah seorang sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Plus mudah diampuni dari segala dosa. Ya Rasulullah, qol. Nabi jawab, as-salatu ala waktiha. Salah satu sol, salah satu ibadah yang dicintai Allah. Mudah kontrak. Mudah lontrak, mudah diampuni oleh Allah. Mudah diampuni Allah adalah orang yang salat tepat dengan waktu. Artinya salat berjamaah. Wasuma ayyun ya Rasulullah. Kemudian apa ya Rasulullah? Amal yang paling dicintai Allah. Qal birrul walidain. Beliau jawab adalah selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nabi Ibrahim akan dibakar oleh Namrud. Tidak takut, diuji kuat. Kemudian dibakar sampai tidak mati, kuat. Dimusuhi bapaknya, kuat. Disuruh minggat keluar, tapi tetap mendoakan. Artinya Nabi Ibrahim itu bu, disuruh minggat akan dibunuh. Tetapi tidak pernah membantah, tidak pernah menyakiti. Disakiti, tidak menyakiti. Itu Nabi Ibrahim. Kuat, luar biasa. Yuk kita dengar sebuah lagu keramat. Hormati ibumu, jangan kau bentak ibumu. Itu yang melahirkan engkau, yang membiayai engkau, membesarkan engkau, yang menggendong engkau, yang menyewa itaimu juga. Guys. Hormati ibumu yang melahirkan sarganmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Ialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Tempat kau minta bukan lautan, tempat kau memuja bukan pula dukun, tempat kau beribadah bukan kuburan, tempat kau ada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu.
Kalau bapak mati, ibu mati. Bagi anak-anak yang nakal, jangan nangis. Ada gunanya. Saya pernah membuktikan anak nakal daplek ketika bapaknya mati, ibu. Maafin aku, ibu. Aku belum bisa berbuat bakti. Belum bisa berbalas budi. Hidup lagi, ibu. Sungguh, sungguh aku akan berbuat baik kepada engkau, ibu. Jangan mati, ibu. Dari malaikat, oraiso. Ini peringatan kanggo yang masih hidup, anak-anak, kita punya kesempatan, kita masih sehat, kita punya orang tua, kita punya bapak, kita punya ibu, ayo berbuat baik, selalu taat kepada kedua orang tua, insya Allah selamat. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah bil alamin. Al-Fatihah. Sugesti. Sugesti. Semuanya Allah. Allah gawe langit tanpa jaga ora lugur. Insyaallah. Bumi iki planet terbang ora ono sinyangga, ora lugur. Atmosfer, bintang-bintang, rembulan, matahari, belum meteor, itu semua terbang tanpa tiang, gak lugur, iku Allah. Allah ciptakan api pasti panas, tetapi Allah bisa menjadikan api jadi panas. Nabinya, apinya Raja Namrud untuk menyiksa Nabi Ibrahim. Allah kalau mentakdirkan dan mengijabai doa saya dan panjenengan akan menjadi obat yang mujarab. Siapa tuwe tidak boleh minum ini, tidak bisa muda lagi. Dan siapa mate, jangan nyobeki kak sopripne. Satu bagi anak yang tidak bisa hamil selama 5 tahun. Syaratnya ada, tanpa syarat tak iso. Siapa yang tidak bisa hamil selama 5 bulan, syaratnya pernah ke dokter. Kalau dokter mengatakan baik, 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 oh bisa. Kalau dokter mengatakan bapaknya baik, ibunya lemah kandungan, macam-macam, pakai hormon, masih bisa. Tetapi kalau sudah dokternya mengatakan sabar, ibu, berani jujur, jujur, bapak, ibu, iya pak, silakan. Bapaknya encer, maaf ya. Lah, les encer, ndak iso, soalnya kanjito. Gak iso, dia itu bisa. Sing lanang sering mangan burung doro andukan. Semerap? Semerap burung doro. Nah, tapi sing lanang. Wis jenengan matur dhewe. Sering mangan burung doro lanang. Sing lanang tok, sing ngombe, engko rek sing ngombe banyu iki lanang wadon. Ikune seminggu ping 3. Bal-balan lokal. Ngerti nggih bal-balan lokal nggih? Maene seminggu ping 3. Bendino langkung sae. Tak jangkau. 1/2 tahun maksimal bobot. Wis, sing wadon ngombe iki, sing lanang ngombe iki, burung darane sing lanang. Terakhir syaratnya, istrimu jangan kau sakiti selama 4 bulan. Wong wadon lek murung-murung sarepe pedot. Nyawocot ngawur lek ngomong pedot. Jangan disakiti yang istri. Rungokno so. 50.000. Gak meteng panggil aku. Bon. Sekarang perawan tua. Ini ke jenom, tapi ya ngumbiyo iki. Lumayan, 20 mbak. Syarat mutlak. Ikhlas ibu, tidak bapak. Ibu tok sama anak. Dijaluk wurung, dijaluk urai. Ini biasanya wong wadon, arek wadon. Cangkeme suka meweli bik wong tua wadon, sok menang sok. Mana perawan-perawan itu. Minta maaf kepada ianya ibu, ibu ikrar memaafkan. Mulai procot sampai ngereget kok, dimaafkan. Wajib mencium telapak, apa dengkuli ibu tengen kiwa pun. Mencium, di ibu minta maaf ya bu, ya, ya sepura ibu tak sepura. Ngambung sikil ibu tengen kiwa. Mboten lami 4 bulan teko sing njaluk. Lek gak teko aku sing moro. Pak, 20 Mbak. Sedang. Dadi nyangkep bojomu moro ngos engko. 20.000. Yang lain 5.000. Wis.
Dicoba wae iki. Sopo duwe anak ngompolan 5.000. Cari jangkrik tapi tidak digoreng, ditunu. Setengah besar, setengah kecil, bono kapsul utawa anakmu bojoken. Nek iki nak bandeng apa dekat tengah pluk enak gak ketara. Selama 22 hari, ndak sampai segitu wis orang ngompolan, dicoba ae wis. 5.000. Lek ngompolan, tetep ngompolan, tak balekno duitmu kabeh, syaratnya jukun Dewi nang Sidoarjo. 5.000, kabeh 5.000. Siapa enggak ada anak, dawablek misuan, pinter dablek, bodoh dablek. Insya Allah, 2 bulan 16 hari. Sing pinter ndableke ilang, pintere pancet, lah sing bodoh ndableke ilang, tapi bodoh nih pancet. Apa-apa, lek bodoh kalau disebut, lek ndableke bisa. Ndableke macam-macam, Bu. Bapak ini api, ibu ini api, kok ndableke? Pasti koncone ndableke, katut. Bapak ini nakal, ibu ini temen, aneh nyolongan, boleh bapak ini main, nurun. Pun 5.000. Jadi seje, lek yang tadi diopi, lek ini mboten. Bahan campur, dirap nora ini, diombek no, disisak no, diopi sampai sak ulan. Engkau caranya mangke tak kayak ngerti. 5.000. Sopon duwe sopon duwe penyakit asam urat, kolesterol. Mulai lek seter kelembatan ngomong. Sinta omong kolesterol kalian asam urat. Obatnya banyak. Ono maning obat dikai obat disuntik waras. Tapi lek obat entek kumat. Itu namanya sifatnya preventif. Beda dengan kuratif. Lek preventif sifatnya mencegah. Enggak kumat neng. Lek niki termasuk golongan kuratif. Waras sak matee. Dengan izin Allah. Murah pisan 5.000. 3 perkara. 1 ora bondo. Hanya pondo panjenengan ten karang pekarangan dolek wite sukun. Cari godong sukun yang nemplek tapi yang paling tua dan anggaplah itu paling tua atau yang baru jatuh yang paling tua. Godongnya sukun. 1 diambil digodok sampai mendidih. Terus es adem. Terus disaring langsung ambil sarangan biasa ngeten. Saring menjadi 2 gelas besar. Diminum pagi dan malam. Itu 2 hari sekali. Mengkulai jenengan setengah bulan ada perubahan. Ada perubahan. Berarti jenengan hanya 1 minggu 2 kali. Ada perubahan terus kok semua ras sebulan sekali. Larangannya. Ya. Larangannya. Jangan makan iwak urip 1 bulan. Pokoknya ikan hidup jangan dimakan 1 bulan. Kalau hidup bukan ikan boleh dikelamuti. Dadi lek dudu iwak kok urip gak apa-apa, tapi jadi goreng oleh dimam. Tapi kalau diketok. Ikan apa yai? Ikan laut, ikan daratan. Jangan dimakan selama 1 bulan. Yang boleh makan laut hanya 2. Ikan kutuk dan blusu. Yang mana? Tako petani, tako pelaut. Dilarang makan ikan hidup. Pokok ikan hidup tidak boleh dimakan 1 bulan. Jadi dengan waras total sama tegak penyakitnya. Insya Allah. Ikan hidup boleh, syaratnya ikan kutuk dan blusu. Makan ikan apa ya? Gampang, ikan mati, lentu, menjos, tempe. Kalau bisa tahu. Tahu itu adalah posisinya, kalau bisa posisinya makan digodok. Spray disek, guri-guri kayak spray. Didik-didik baik. Kacang, rambak, belinjo, kerupuk rambak, 1 bulan jangan dimakan. Syaratnya agak berat, 1 bulan. Enak gue, 1 bulan. Paling akhir, ya kumang pokoknya,
Paling akhir, siapa yang umurnya 55, yang ke atas, maka minimal 3 kali dalam seminggu, awake digerakno. 30 menit, seminggu 3 kali. Lalek bendino 55 ke atas umurnya hanya 20 menit awake gerak. Apa fungsi manusia gerak? Setiap makanan yang masuk dalam perut menurut agama mengandung penyakit. Nabi Adam, Rasulullah, orang 25 tidak pernah punya penyakit. Kenapa Nabi tidak pernah sakit? Karena tidak pernah kenyang. Rasulullah tidak pernah glegen kayak kowe pentol 10 mlebu rusak-rusak. Nabi tidak pernah sakit karena apa? Tidak pernah kenyang dan tidak pernah glegen. Mereka-mereka semua ahli lapar. Wong ahli lapar itu tidak mudah keserang penyakit, wong ahli badokan mudah keserang. Paham mboten? Saudara ke dokter, opname, perintah untuk berpuasa. Rasul sudah bisa mengatakan, dokter, sumu tasihku, laparlah kamu, akan sehat. Aku terumangan lagi, kok ibu. Apa fungsi gerak? Awak ini lihat gerak, badannya panas. Panasnya membakar racun-racun puluhan sing jenengan dahar. Wong soge, mangan tambah enak, buatan sebagai jelukas ini kabeh. Jadi awake gerak, racunnya terbakar. Mpun iku mawon, asam urat dan kolesterol. Dicoba, kupi kolesterol, asam urat kok seneng mangan kerupuk-kerupuk belinjo, rambak, cekot tanganmu. Murah. Lah kok murah ya? Iya, boleh kan loro. Lamang pertama kan enak, seket ya. Kan sing 20 mbak, duduk sing 50. Mung 50 gak enak mungsune. Mungsuku. Guys, anak maneng. Set, nak nakal. Oh, janda muda. Umur 47 ke bawah. Pengen rabine. Ini ki, 5.000. Cobaan lain kok, lama rakel. Sopo sing kepingin haji. Mau coba kia, raiso. Mau coba kia, gampang. Insya Allah dengan izin Allah. Bisa haji, Allahumma. Allahumma. Bacalah surat sertifikat rumah. Nanti ibu yang butuh air ini, airnya satu digunakan untuk 3, tidak boleh. Yang boleh airnya satu, kok kebutuhannya 3? Anakku nakal, perawan tua, orang meteng. Dihitung piro mahari mang, di celurna banyu dibagi orang 3. Carane ibu mangke jenengan mados banyu aqua sing gelas mangke tengajeng mriki mangke dibuka kula celup tangan kula sret tak kena ning banyumu sret jenengan mriki harus ada airnya tempatnya tak templet tok sit klek lah kok diombe areke ning riya wonten apa lek bayar sini 5.000 gak ala susu sing 50 gak ala susu. Kalian bayar gandeng, tambah mandi. Hanya satu yang beda. Yang anak nakal, dirapno raine sret, terus diombekno, disisane titik, dikei banyu maneng, sesuk diraih namanya sret, diombekno mana, sisa namanya sampai 1 bulan. Insya Allah 2 bulan 16 hari, nakal ndableke hilang. Sing butuh yo rinio, sing ora butuh yo merat. Napa sing kula aturaken terlalu panjang, moga dados ilmu manfaat, membentuk sikap kita dalam hidup, ada rasa ingin tobat, menjadikan hamba Allah yang tetap membawa predikat husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli wissin ghafra wa li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli dhikin makhraja wa li kulli da'in dawaa wa li kulli saqamin shifaa wa li kulli hajatin qadaa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum uluk salam 2 menit tidak ada manusia reaksi yang akan mengambil air suhu sakti setelah 2 menit
ditiadakan. Air ini tak berikan untuk khusus panitia penyelenggara. Mangkoten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.